Informasi terkini, situasi Pelabuhan Bakauheni Lampung, hingga pukul 21.29 waktu Indonesia Barat, antrian kendaraan yang hendak naik kapal ekspres menuju Merak, Banten, semakin panjang dan padat. Antrian panjang terjadi sejak pukul 17.12 sampai pukul 18.30, mencapai lebih kurang 1 km. Hingga pukul 21.34, belum ada keterangan resmi dari pihak Pelabuhan Bakauheni. Hingga pukul 18 lebih hari Selasa pukul 12 Juli 2022 di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih tampak terlihat antrian panjang. Panjang kapal sampai Batu Mandi masih memuat. Dan masih panjang. Para pengemudi bisa turun, disiapkan untuk para penumpang yang istirahat di lokasi ini. Disiapkan hiburan. Kontributor Sinar Lampung, Suryadi melaporkan.